Ngomongin tadi resolusi-resolusi orang gitu kan, salah satunya mungkin ada yang bisnis juga nih, Tem. Nah, kalau ngomongin soal bisnis saat ini, bisnis online sangat populer di kalangan masyarakat. Hal itu juga yang dirasakan oleh Bunga Zainal yang belum lama ini mencoba untuk membuka sebuah online shop. Dunia bisnis sepertinya bukan menjadi hal yang baru untuk artis Bunga Zainal. Selain menjalani bisnis kecantikan di bidang spa, artis asal Jakarta ini ternyata juga sibuk mengurus bisnis fashionnya di bidang online shop. Lalu, apakah kesibukannya di bidang bisnis tersebut tidak mengganggu kegiatannya di dunia entertainment? Online kan sebenarnya aku udah cukup lama sih, maksudnya ini bukan yang pertama kali aku kerjain gitu. Sebelum spa malah aku udah pernah online beberapa kali gitu. Cuma kalau kemarin spa aku coba hal baru aja sih gitu. Ternyata emang kayaknya aku kurang begitu mengerti gitu di bidang itu, dan akhirnya ya udah deh, daripada aku buang budget terlalu tinggi, jadinya aku take over ke partner aku. Awalnya kemarin sebelum buka online shop ini, aku test market dengan baju second aku. Aku kayak jualin baju-baju second aku yang emang masih bagus banget, terus masih cuma sekali pakai, bahkan kadang ada yang belum pernah pakai gitu. Dan ternyata customer tuh excited banget. Sementara ini kan masih baju-baju desain aku sendiri, terus jahitan semuanya itu memang aku itu order semua itu. By request itu semuanya tukang-tukang aku yang kerjain. Jadi ini bukan baju yang ready to wear gitu sebenarnya. Tapi ada juga sih yang ready to wear. Dan aku gak belanja, ini benar-benar semuanya dari apa workshop aku yang kerjain. Saat ini memang baju aku itu kurang lebih menengah ke atas budgetnya ya. Cuma memang aku ada rencana untuk bikin second line yang ready to wear, yang memang menengah ke bawah bisa gunain baju aku juga, tapi tidak mengurangi kualitas juga sih. Kalau bicara keuntungan di online juga, yang saat ini aku gelutin itu belum ada keuntungan yang besar ya, karena baru banget mulai gitu. Cuma bedalah rasanya kalau pekerjaan yang dikerjain memang karena hobi sama memang coba-coba. Kalau menurut aku semua pekerjaan itu sama aja, asalkan kamu hobi lah gitu. Aku gak bilang gak boleh mencoba-coba, tapi sebaiknya kalau kamu mau berbisnis itu kayaknya memang didasari dari kecintaan kamu, kesukaan kamu sama pekerjaan itu gitu. Emang sebenarnya sih belum bisa bagi waktu banget sih, karena semua-muanya itu masih aku yang handle. Tapi so far so good lah, masih saat ini sih masih so far so good. Oke, itu dia tadi bisnisnya sukses buat Bunga Zainal. Betul. Ya kan, apapun pekerjaan yang digelutinya saat ini. Nah, selanjutnya.